Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengklaim pada 27 September menyusul seruan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperbaharui doktrin nuklir Rusia, demikian menurut kantor berita milik pemerintah Belarusia, Belta. Putin mengusulkan serangkaian perubahan pada doktrin nuklir Rusia pada 25 September dalam pertemuan Dewan Keamanan mengenai pencegahan nuklir. Ia mengumumkan bahwa Rusia dapat merespons serangan rudal konvensional dengan senjata nuklir dan mengindikasikan bahwa Moskow akan memperlakukan serangan apapun untuk didukung oleh negara bersenjata nuklir sebagai serangan terkoordinasi. Ia juga menyatakan bahwa Rusia memiliki hak untuk menggunakan senjata nuklir jika terjadi serangan, termasuk jika musuh yang menggunakan senjata konvensional menimbulkan ancaman kritis bagi Rusia dan Belarus. Serangan terhadap Belarus adalah perang dunia tiga, kata Lukashenko. Putin baru-baru ini mengonfirmasi hal ini dengan mengubah doktrin nuklir, bahwa dalam serangan terhadap Rusia dan Belarus, kami menggunakan senjata nuklir, tambah Lukashenko seraya berterima kasih pada mitranya dari Rusia atas langkah yang diambil baru-baru ini. Presiden Belarus ini mengklaim bahwa negara-negara NATO diduga telah mengerahkan pasukan di perbatasan dengan Belarus, khususnya di Polandia. Garis merah itu adalah perbatasan negara. Jika Anda menginjaknya, akan ada respon langsung. Belarus sedang mempersiapkan diri untuk itu, kata Lukashenko. Keputusan Rusia untuk memodifikasi doktrin nuklirnya merupakan respon langsung terhadap diskusi di Amerika Serikat dan Inggris mengenai apakah akan mengizinkan Ukraina meluncurkan rudal konvensional barat ke wilayah Rusia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengonfirmasi pada 26 September bahwa pembaharuan telah dilakukan pada dokumen berjudul Dasar-dasar Kebijakan Negara di Bidang Penangkal Nuklir. Meskipun Belarus tidak memiliki senjata nuklir sendiri, Rusia diduga telah memindahkan beberapa persenjataan nuklirnya ke Belarus.